Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibi ilahil alamin sayyidina Muhammadin wa alihi thahirin at-thahirin. Bapak dan ibu-ibu, begitu saya pulang dari Australia, saya melihat dengan sangat terkejut, katanya saya harus menjadi pendamping dari salah seorang di antara generasi muda yang paling cerdas di negeri ini. Jadi saya terkejut karena saya tidak punya keahlian apa-apa di bidang ini. Karena itu kalau saya rada tahu, biasanya saya memilih mengulas di belakang. Karena saya tidak tahu, saya lebih baik mengelus dari depan. Ini edisi Times untuk 4 Juni, jadi minggu yang akan datang. Berita yang menarik saya di sini ialah bahwa European Union, EU, sudah menetapkan satu aturan untuk melindungi online privacy. Mereka menetapkan satu hukum, privacy law, yang berlaku di seluruh negara-negara Uni Eropa, yang terkenal dengan General Data Protection Regulation, GDPR. Karena akibat big data yang nanti akan diperkenalkan oleh beliau kepada kita, rahasia saudara itu semua sudah berada di langit itu. Kalau Al-Quran mengatakan ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah satu omongan diucapkan kecuali selalu ada yang mencatatnya. Jadi apa yang saudara omongkan, apa yang saudara lakukan, apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara sukai, apa yang saudara benci, itu semua dicatat oleh Raqib Atid. Cuma langitnya namanya sekarang cloud atau data digital. Dengan izin Kang Fahmi nih, saya memberikan pengantar sepanjang saya ketahui tentang big data, dan Pak Fahmi tolong betulin saya. Biasanya juga saya siapkan slide di situ kan. Tapi kata dalam peribahasa Arab, orang hanya bisa memberi apa yang dia punya. Jadi ketika saya bikin slide, tidak ada yang bisa dibikin karena tidak ada yang saya miliki. Ini saya pengantar sedikit dari buku yang pernah saya baca, Big Data Revolution, tulis oleh Liebert. Kalau nggak salah dia dari MIT, Massachusetts Institute of Technology. Pada abad ketiga sebelum Masehi, 300 tahun sebelum Nabi Isa lahir, dari dinasti Ptolemeus, ada raja yang mendirikan perpustakaan Alexandria, perpustakaan tertua di dunia. Dan saya masih selidiki ini sekarang. Menurut orang Barat, perpustakaan itu yang menyimpan pengetahuan sejak zaman Mesir Purba, pada akhirnya dihancurkan dan dibakar oleh orang Islam. Saya selidiki juga, siapa ini orang Islam yang membakar perbendaharaan ilmu yang begitu besar? Punten, karena ini bulan puasa, ternyata seorang sahabat Nabi yang tidak akan saya sebut namanya. Dia mempermalukan umat Islam karena dia membakar perpustakaan Alexandria. Dan setelah itu kemudian di dunia didirikan perpustakaan-perpustakaan besar. Salah satu yang paling tua juga adalah perpustakaan di Isfahan. Kalau saya tidak salah, mungkin kita baru datang dari Vietnam Utara, naik rakit mendarat di Jakarta mungkin sebagian, karena di daerah sana, di daerah tempat tinggalnya dilanda banjir. Mereka tidak tahu sekian ratus tahun kemudian banjir juga di Jakarta. Pada saat itu didirikan universitas di Isfahan, termasuk universitas tertua. Dan sekarang ini kita berada dalam sebuah perpustakaan besar yang meliputi seluruh dunia. Perpustakaan yang tersimpan secara digital sekarang ini, jumlah informasi yang ada di situ itu 2,5 kali triliun informasi yang ada di perpustakaan Alexandria, yang setiap 2 tahun dia double, berlipat ganda jumlah informasi ini. Semuanya sekali lagi dalam bentuk digital. Pada tahun 2000, 3/4
dari informasi yang kita miliki itu tersimpan dalam bentuk analog, tidak bentuk tumpukan buku di perpustakaan. Dahulu saya ini paling rajin ke perpustakaan. Saya bikin perpustakaan di sini dan pengunjungnya satu-satunya yang setia saya. Hampir jarang ada pengunjung ke perpustakaan itu. Sekarang saya pun sudah tidak berkunjung lagi ke situ. Perpustakaan itu makin sepi dia. Satu-satunya yang setia ya penjaganya. Sekarang ini pada tahun 2000-an 3/4 dari informasi itu dalam bentuk analog. Sekarang hanya 2% dalam bentuk analog. Jadi 98% dalam bentuk digital. Yang katanya sekiranya data dalam bentuk digital itu di-stack dalam bentuk file, informasi kita itu akan sampai 3/4 sampai ke bulan. Yang ada dalam imajinasi kita aja kan, itu bisa sampai ke bulan. Saking banyaknya. Contoh satu lagi, waktu yang lalu ada perusahaan Jepang. Perusahaan itu mau menyewa lawyer di Indonesia. Dan akhirnya anak saya terpilih untuk lawyer perusahaan. Ternyata dia sudah melakukan analisis data, big data tentang lawyer-lawyer di Indonesia. Jadi termasuk Ilman anak saya, karena kemudian Pak katanya Bapak diminta diwawancara oleh orang dari Jepang itu. Dia punya catatan bahwa ayah Ilman itu seorang ustad, dulu dosen dan sekarang menjadi anggota DPR. Dan dia selidiki prestasi saya sebagai pejabat. Apakah saya pernah terlibat dalam korupsi dan sebagainya. Sekian banyak data dia dihimpun. Jadi diri Ilman itu sudah telanjang bulat di hadapan dia, bapaknya, saudara-saudaranya, hanya untuk menentukan merekrut satu perusahaan hukum buat menjadi pendamping dia di Indonesia. Dia lakukan analisis sampai lulusnya dari mana, semua data itu terkumpul. Dan data tentang saudara juga sekarang sudah terkumpul. Itu yang kita sebut big data, yang diekstrak dari seluruh kegiatan saudara. Karena itu juga ancaman yang paling utama buat kita, atau sebelumnya banyak manfaat dari big data itu. Manfaat yang pertama di dunia bisnis tentu. Manfaat yang kedua, seperti kemarin kita bicarakan antara saya dengan ketua parlemen di Austria, penggunaan big data untuk kampanye-kampanye politik. Ya, tapi pada saat yang sama, di atas seluruh manfaat yang besar itu, kita mengalami beberapa kerugian. Satu, kerugian yang paling besar, kalau kita tidak bisa memanfaatkan big data itu, dan kita tidak mengerti apa yang terjadi, bagaimana kita harus menggunakan big data itu. Dan manfaat itu nanti kita akan dengar lebih lanjut dari beliau. Yang kedua, ketidakmampuan kita mengatasi menggunakan big data akan menimbulkan konflik-konflik sosial yang tidak perlu. Nah, bagaimana kita berusaha meredam konflik sosial di negeri kita ini, akan dibicarakan Kang Fahmi nanti. Yang ketiga, ini yang sekarang menjadi isu dunia, termasuk di European Union, ialah online privacy. Kita sekarang sudah tidak punya privacy lagi. Berapa kali saudara itu dalam satu minggu pada waktu puasa mengakses situs porno untuk ngabuburit saudara? Itu sudah ada catatannya. Dia dicatat oleh Rokibun Adin. Tanpa saudara ketahui, sekarang hati-hati deh. Walaupun saya tidak tahu, tapi saudara sudah tercatat di situ. Berapa kali saudara berhubungan dengan seseorang, saudara juga akan terbuka. Bagaimana kecenderungan kesenangan saudara? Dulu saya mulai merasa ini, wah, saya ini dalam marketing menjadi sasaran produk-produk yang saya sukai. Kan ada yang namanya customize itu. Dari data-data itu kita diketahui apa yang kita sukai. Dan lucunya juga, kita dengan sukarela itu membuka dirinya itu. Setiap kali masuk satu web kita ditanya kan, mau bikin Facebook kita harus menceritakan identitas kita. Malah salah satu ciri kerugian kita sekarang ialah goodbye anonymity.
kita ucapkan selamat tinggal kepada privasi kita. Sekarang udah terbongkar kita ini, semuanya udah kelihatan. Ya. Terakhir ini saya diwawancarai oleh orang dari kedutaan. Sebenarnya dia peneliti dari salah satu universitas di Australia, bekerja sama dengan kedutaan Australia di sini. Dia bercerita tentang saya, lengkap sekali. Apa yang saya tidak ketahui, dia ketahui. Ini kurang asem, saya bilang. Jadi semua udah put on the table, semua yang berkaitan dengan diri kita. Mungkin kita juga meminta nasihat beliau. Kalau saya sekarang sudah memilih mengurangi media sosial ini. Facebook saya sudah ditutup, walaupun masih juga ada orang masuk katanya. Tapi saya tidak pernah masuk situ. Instagram saya tidak ikut, Twitter apalagi, LinkedIn apalagi, cuma tahu beberapa namanya. Hanya untuk menghindari terlalu terbuka. Tapi saya sudah terbuka sebetulnya dan tidak ada gunanya juga. Cuma saya tidak mau memberikan data tambahan tentang diri saya. Sekali lagi, big data itu malah mencatat apa kadang-kadang yang tidak kita ketahui atau yang kita duga orang lain tidak ketahui. Kan itu buat Kang Fahmi, buat lelaki yang hidung belang itu berbahaya sekali itu big data itu. Terakhir dari segala yang terakhir, dalam perjalanan itu saya ketemu dengan istri salah seorang anggota DPR yang kebetulan spesialis Pusat Otak Nasional, dan dia sudah menghimpun data dari wawancara seorang politisi di televisi. Dia sudah bisa meramalkan kapan politisi itu mengalami stroke. Siapa di antara politisi sekarang ini yang besar kemungkinannya stroke dalam waktu sekian bulan. Dan prediksinya mungkin 99% akurat. Lalu saya tanya, kalau saya berapa kemungkinan saya untuk mengalami stres atau stroke? Oh, itu confidential, kecuali Anda menyewa saya. Nah, dan itulah ciri big data. Terima kasih sekali lagi kepada Kang Fahmi. Saya kira riwayat hidupnya tadi sudah diperlihatkan, tapi untuk sudah ketahui dan dicatat, beliaulah pencipta drone. Bacanya emprit aja. Iya, berumprit. Emprit ya, bahasa Sunda. Jawa ya. Oh, bahasa Jawa, bahasa Jawa. Ya, drone emprit. Saya malah bacanya saya kira bahasa Prancis, drone emprit. Ternyata dibacanya emprit. Ya. Adalah sebuah tools untuk mengawasi, mencatat, untuk mengevaluasi antara lain sosial media. Kalau beliau nanti akan mengantarkan kita dari pemahaman terhadap data sampai kepada informasi, sampai kepada knowledge, dan sampai kepada wisdom dengan contoh-contoh yang menarik. Baru obrolan sedikit saja tadi di depan, saya sudah engaged di situ. Ya, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kang Jalal. Saya dulu kalau di Salman, bacaan saya itu buku tentang komunikasi dari Kang Jalal. Saya murid beliau, saya orang elektro soalnya, jadi gak ngerti gimana komunikasi. Dan disitulah saya belajar banyak. Saya belum tahu Kang, ketika di acara ini baru kemarin bahwa saya akan dengan Kang Jalal di sini. Jadi saya pikir ya udahlah saya presentasi aja sendiri. Wah, ini dengan Kang Jalal, saya harus siapkan sebaik-baiknya materi saya di situ. Baiklah, saya itu punya slide 34 halaman, mudah-mudahan cukup ya sebelum buka puasa. Kalau di sini topiknya adalah bagaimana ya kekuatan sosial media itu bisa mempengaruhi sikap masyarakat. Ini sedikit tentang saya, dulu di Elektro ITB. Kemudian saya melanjutkan S2 S3 di Belanda, 10 tahun saya di sana, 5 tahun kemudian saya selesai PhD, saya mengembangkan yang drone emprit tadi itu di Belanda. Saya punya cita-cita, saya ingin bikin perusahaan. Nah, tapi saya nggak ngerti gimana bikin perusahaan. Saya ngertinya adalah membuat program. Ya udahlah, saya bikin program aja. Ternyata yang namanya mestakung ya, semesta mendukung. Pada saatnya udah siap, program udah jadi, ada yang ngajak bikin perusahaan. Jadi ada kawan yang mengerti gimana bikin perusahaan. Jadilah kita kolaborasi sehingga saya bisa pulang ke Indonesia. Dan sekarang saya masih ekspatriat sebetulnya untuk perusahaan di Prancis. Jadi saya kerja juga di perusahaan di Prancis, perusahaan big data. Yang Kang Jalal sampaikan tentang big data itu
buat saya surprise. Karena sebagai seorang ustadz, pemahamannya luar biasa. Korek gitu. Jadi precise, seperti itulah big data yang digambarkan oleh Kang Jalal tadi. Dan di sana Kang, perusahaan saya di Prancis, Weturama namanya, dia mengkolek informasi dari pengunjung internet. Jadi dia pasang itu namanya agent-agent di situs-situs. Kalau Google sih nggak ada masalah. Kita selalu login 24 jam ya, seminggu, sebulan nggak pernah log out. Jadi kita kemanapun Google udah tahu. Tapi dia itu bukan dari Google. Dia punya kapasitas seperti ini. Tapi dia bisa collect tuh informasi. Sehingga kita itu sukanya apa, suka bola, suka apa, dia tahu. Dan itu dipakai untuk iklan gitu. Dan saya membantu mereka. Dan sekarang saya di Jakarta mengembangkan media kernel. Nah, saya ingin mulai dari sini. Mungkin Kang Jalal juga pernah sampaikan kepada jamaah tentang post-truth. Ini merupakan word of the year tahun 2016. Kira-kira 2 tahun yang lalu di situ. Jadi, ini kalau digambarkan gampang sekali. Saya ngetes itu dengan diri saya sendiri. Ketika ada sebuah informasi dan itu tidak cocok dengan perasaan saya, bisa enggak saya terima? Biasanya susah saya terima. Saya harus berjuang melawan diri saya sendiri untuk kemudian berani membaca informasi itu. Untuk menemukan kebenaran yang disampaikan. Kadang-kadang ada kebenaran di sana, tetapi siapa yang berbicara, pesannya apa, kadang-kadang berbeda dengan perasaan kita ya. Oh, itu bukan dari golongan saya. Oh, itu dari kompetitor saya. Kadang membaca itu susah. Tapi kalau kemudian datang, oh ini dari kawan saya nih, dari satu grup WA, dari grup admin, oh langsung terima, kan sesuai dengan perasaan. Tapi kalau ini ada, oh ini dari kelompok yang lain, membacanya susah sekali. Sekarang itu saya paksakan di dalam, kalau di sosial media saya hanya aktif di Facebook. Di timeline saya itu siapapun ada di sana, dari yang pro dan yang kontra saya baca semua, meskipun hati itu mendidih gitu. Tujuannya saya ingin tahu informasi apa yang tersirkulasi di kelompok-kelompok tertentu. Di kelompok saya misalnya, saya memposisikan diri sebagai independen sebetulnya, bukan netral. Jadi netral itu susah sekali. Jadi kalau istilahnya, saya enggak mengklaim sudah netral, tetapi insist on being truthful. Jadi kalau seandainya itu dari satu kelompok kebenaran seperti itu, ya udah sampaikan saja apa adanya. Perkara kemudian dipakai oleh kelompok itu karena dia mereka senang sekali ya, bukan urusan saya. Di saat yang lain ada kelompok yang sebelah, saya sampaikan apa adanya. Mau mereka pakai mau enggak masalah di situ. Nah, post-truth itu seperti itu. Kita tuh lebih menyukai menerima apa yang cocok dengan perasaan, bukan pikiran di situ. Dan ini terjadi, saya ngetes saja. Kalau diri saya sendiri gak bisa melawan perasaan, saya kira juga kebanyakan orang juga sama seperti saya lah, kita sebagai pengguna biasa di situ. Kemudian kalau kita lihat ini yang data lumayan mengerikan sebetulnya. Sesuatu yang positif, tapi juga mengerikan. Ketika kita membawa diri kita berdasarkan perasaan, bukan pikiran, kemudian kita masuk ke sosial media. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, dari 265 juta, ini data Januari 2016, bukan dari BPS, tapi dari Hootsuite, dari VR Social. Jadi orang yang mengakses sosial media, mereka tahu dari seluruh negara, kalau saya tadi cerita, ya, dia berbagi sedikit saja informasi khusus untuk pengguna dari Indonesia. 130 itu dia aktif sosial media, 130 juta. Ya. 120 juta diaktif dengan mobile-nya. Ya. Yang sisanya mungkin 10 juta itu dia masih menggunakan komputer. Nah, lebih sedikit ya. Tapi kalau kita lihat lah, ini kan sekedar angka, tetapi insight-nya apa? Jumlahnya luar biasa. Hampir separuh dari penduduk Indonesia lah gitu, mereka sudah melek di sosial media. Saya cek gitu. Saya di kampung orang tua saya di Bojonegoro itu. Bojonegoro kabupaten, kecamatannya Balen itu masih di kampung lagi di sana. Mereka semua pakai itu sosial media. Kita punya grup WA, saya selalu ikut dengan kawan-kawan yang di sana, mereka bersebar. Sebuah informasi yang di Jakarta, kadang saya tinggal tunggu, kapan ini saya mendapatkan broadcast dari grup itu. Berarti informasi sudah sampai sana, dan gak lama, cepat sekali. Nah, dari sosial media itu yang paling banyak dipakai apa? YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Anak-anak sekarang itu ada, di sini nggak masuk nih, ada Line, WA,
lain WA itu susah sekali kita cek. Ini yang masih bisa kita monitor di situ. Ini ada yang menarik. Ada pola namanya resonansi. Sebuah informasi dari YouTube, ya. YouTube kemudian viral masuk di online. Kadang-kadang berita artis atau berita apa kejadian ya, rame di online. Dari online mereka sebarkan di Twitter. Dari Twitter masuk disebarkan ke Facebook. Di Facebook kemudian di screenshot masuk lagi di Twitter dan seterusnya. Ini yang membuat sosial media itu menjadi alat yang sangat cepat, super cepat untuk menyebarkan informasi di sini. Masalah itu ada di sini nih. Ini ada istilahnya mobokrasi. Ada demokrasi, ada mobokrasi. Mobokrasi itu mob, orang itu rame-rame, kumpulan orang yang banyak, yang mereka itu bisa menentukan, kadang nge-pressure, memaksakan apa yang menjadi kehendak mereka, atau kadang menentukan seolah bentuk dalam tanda kutip kebenaran di situ. Grafiknya seperti ini gampangnya. Kalau di Facebook suka dapat likes ya. Kalau ada sebuah postingan dia mendapat banyak likes, artinya yang membaca itu adalah orang-orang yang di echo chamber. Dia itu ada di ruang gemah yang sama. Kenapa? Orang melikes karena dia suka. Perasaannya cocok. Dia setuju dengan itu. Orang yang isinya kepalanya sama. Tidak heterogen, homogen informasi di situ, echo chamber di sana. Tetapi kalau di dalamnya itu ada banyak sekali komentar. Kemarin saya tuh bikin postingan, enggak lama itu udah di-share. Tadi pas berangkat udah 2000 kali gitu. Komentarnya juga banyak sekali, jumlah share-nya jauh lebih banyak. Kalau dilihat di komentar isinya itu kayak flame war. Semakin banyak komentar di situ, di sini flame wars. Orang yang beda pandangan ngumpul semua di situ. Jadi menarik ya. Semakin banyak likes, oh itu isinya orang isinya kepala sama. Tapi semakin banyak diskusi, orang yang berbeda pandangan ngumpul semua di situ. Tapi isinya apa? Berdebat. Bagusnya itu di tengah-tengah nah. Kondisi yang bagus itu di tengah-tengah. Likesnya nggak terlalu banyak, diskusi juga nggak terlalu banyak di situ. Sehingga itu ini lebih sehat. Ini kira-kira kalau dilihat dan bisa dicek. Kalau kita ingin likes likean itu pasti isinya itu saja. Paling gampang cek ini. Ada fanpage-nya Pak Jokowi atau fanpage-nya Pak Prabowo, ya itu paling gampang ya. Isinya tuh like-nya dan komennya pasti banyak di sana. Ini yang terjadi dengan mobokrasi itu. Sekarang kita lihat pola itu di Twitter. Di Twitter itu ada pola namanya retweet dan mention. Kalau tadi itu model Facebook, ini yang model retweet yang di Twitter. Kalau di Facebook orang likes, di Twitter juga ada likes. Tetapi ada satu feature di Twitter yaitu retweet. Retweet itu orang menyebarkan lagi sebuah gagasan di retweet karena dia sepakat dengan gagasan itu. Ini mirip dengan likes tadi, tapi lebih dahsyat karena dia nge-share di situ, betul. Gambar dari sebuah gagasan atau mungkin ada sebuah ide atau satulah sesuatu ide yang pro kontra paling gampang. Ketika dia di likes, di retweet, kemudian kita plot gambarnya, ini namanya SNA, Social Network Analysis. Setiap titik ini adalah orang di Twitter. Dan titik-titik yang lain itu adalah karena dia punya relasi, dia retweet. Polanya seperti ini. Akan terbentuk secara otomatis berapa kelompok isi kepala yang sama yang ada di Twitter itu untuk sebuah isu. Di sini ada dua. Untuk sebuah isu, orang bisa melakukan tekatan pro. Ya, pro misalnya itu warna merah. Ada 1-2 mungkin sampai 10 key opinion leader dia mencapaikan gagasan. Dan gagasan itu di-tweet oleh follower dia yang sepakat dengan dia. Sementara follower dia enggak sepakat dengan itu. Dia punya key opinion leader-nya sendiri. Dan dia menentukan ini pendapat kita. Yang terjadi adalah polarisasi kan. Echo chamber tadi ini. Ini yang saya lihat setiap hari. Setiap ada isu gambarannya seperti ini. Jadi dengan mudah itu bisa melihat polarisasi bangsa kita itu seperti apa. Nah, kalau model diskusi, apakah mereka enggak kemudian diskusi? Diskusi di dalam Twitter juga sama mereka bisa saling memention. Nah, polanya adalah memention. Ketika dua orang berjauhan, dia pengin gagasan dia didengar oleh orang lain. Dia sebut tuh akunnya itu. Supaya apa? Pendapat dia itu didengar, masuk di timeline. Itulah mereka melakukan mentioning. Mention itu adalah diskusi di Twitter. Kalau di Facebook tinggal diskusi di timeline-nya di situ. Dan kalau di gambar di Twitter, hasilnya seperti ini. Mereka ngumpul dalam satu chamber.
diskusi. Ini kira-kira ya sebagai dasarnya. Nah ini yang menarik, ini yang dibutuhkan. Tadi saya diskusi ya di ruangan tunggu bagaimana anak-anak kita itu, mereka itu kritis, mereka itu bisa menjadi korban pro dan kontra. Padahal mereka itu yang paling bagus adalah mendapatkan informasi yang beragam, mereka tahu banyak hal, jadi mereka tidak berada di kutub. Lalu peran apa yang mereka bisa lakukan? Ini namanya information arbitrage. Titik ini. Information arbitrage itu adalah seperti arbiter. Ketika ada dua negara yang lagi konflik, ada arbiter, penengah. Perlu di bangsa kita ini semakin banyak orang yang berada di tengah. Dia tidak di kiri, tidak di kanan di situ. Dia mencoba untuk memberikan pandangan, dan pandangan dia itu biasanya bisa diterima. Contoh itu kalau di kita itu misalnya, kalau saya sering lihat tuh di sosial media, itu pendapat Pak Mahfud MD misalnya. Pendapatnya itu bisa kadang diterima. Meskipun di isu-isu tertentu nggak bisa ya. Tapi beliau itu independen, pemikirannya jauh lebih independen dari kebanyakan yang lain, sehingga bisa menjadi semacam information arbitrage. Bisa masuk di mana-mana sini. Inilah yang banyak kita kembangkan di situ. Anak-anak muda kita bisa mengarah ke sana. Nah, ini adalah produk dari Donald Reed. Kalau tadi teori, sekarang kita lihat di bangsa Indonesia. Saya coba masukkan kata kunci Jokowi. Paling gampang ya. Orang kalau mendukung Pak Jokowi, pasti akan menyebut Jokowi. Orang kalau mau protes atau mengkritik, akan menyebut juga Jokowi juga. Ini sebuah kata kunci yang mudah bagi kita untuk melihat bagaimana sih sebetulnya polanya, petanya kita seperti apa. Dalam periode tertentu, kira-kira itu satu bulan, ya satu bulan tahun 2018 bulan Mei kemarin. Isunya macam-macam, nggak penting di sini isunya. Tapi dari penyebutan nama Jokowi saja, kita bisa lihat ini adalah orang yang kemudian di-retweet oleh followernya. Yang di sini juga sama, ini ada Pak Jokowi juga, di-retweet oleh yang lain. Yang kelihatan banget ya, polarisasi, echo chambers. Ini adalah gagasan-gagasan yang mereka katakan protes kepada pemerintah. Di sini berisi gagasan-gagasan atau mungkin informasi positif tentang pencapaian pemerintah di situ. Ini kalau disebut, ada disebut adalah haters. Yang sebelah sini disebut sebagai lovers. Ada lagi yang bilang apa istilahnya itu? Cebong, kampret. Nah, sekarang saya buat aturan di Facebook saya. Kalau ada komentar mengandung kata-kata kunci cebong, kampret, IQ 2000, langsung saya hapus. Saya hapus, saya kasih keterangan. Pokoknya saat ini enggak boleh kata-kata ini menghina, langsung saya delete otomatis. Saya buat program bukan artificial intelligence tapi natural intelligence. Pakai otak saya aja. Ngecek kalau ini hate speech, langsung hapus, enggak peduli. Ini bentuk edukasi. Debat boleh, enggak suka boleh, tapi jangan menghina. Ini yang terjadi, dan inilah yang kemudian membuat apa yang menariknya itu. Informasi yang tersirkulasi di sini adalah informasi yang sama, yang berulang-ulang terus. Dan informasi ini enggak bisa leakage, enggak bisa merembet ke sini. Ini hanya sedikit orang yang di sebelah sini nih ya, di sebelah sini, yang mereka meretweet dua-duanya, sedikit sekali. Orang yang tidak kena post-truth istilahnya itu ya, yang dia bisa meretweet di sini juga bisa meretweet yang sebelah sono, sedikit sekali. Jadi kalau orang zaman sekarang mau benar dibilang itu, kalau mau lurus, mau aman itu, harus melawan dirinya sendiri, itu bisa dikatakan dengan post-truth tadi, perasaan. Nah, ini yang terjadi. Kalau saya lihat kemudian saya analisis kenapa bangsa kita ini pro kontranya luar biasa, hate speech dan seterusnya. Ada Pak Jokowi dan di sini ada kementerian, lembaga dan yang lain-lain. Ya. Ada buzzer di situ dan di sini adalah ada buzzer-buzzer juga yang disebut sebagai haters. Kalau digambarkan, ini sebenarnya kan yang sisi pemerintah dan di sini adalah sisi non pemerintah di sini. Tadi saya dengan Kang Jala saya ceritakan, ini ya gagasan saya itu. Saya coba sampaikan lagi di sini lebih jelas. Jadi publik mereka bisa secara pribadi atau ada buzzernya, ada key opinion leader, mereka menyampaikan protes. Protesnya misalnya dalam bentuk apa? Kesulitan ekonomi, perdagangan, tenaga kerja, terus jealousy, jealous terhadap
orang yang di luar bisa mendapatkan peluang lebih banyak misalnya. Itu kan disampaikan. Penyampaiannya bentuknya apa? Kreatif mereka. Ada yang bikin hashtag, ada yang bikin meme, ada yang bikin artikel, ada yang bikin macam-macam di situ. Dan itu di retweet di sebelah sini. Begitu sampai sini dihalau. Ya, ada buzzer pemerintah. Nah, sih, kamu haters, lihat nih banyak capaian presiden. Bisanya mengeluh aja gitu. Kritik ya pakai data, kritik ya pakai solusi. Kalau pakai solusi ya jadi presiden aja misalnya gitu. Nah, mereka bilang seperti itu. Nah, akibatnya apa? Yang tadinya ini ada pendapat opini publik yang bisa dipakai untuk mengubah kebijakan. Ada sebuah kebijakan diterapkan. Kebijakan tidak selamanya langsung berlaku ya. Hasilnya gimana kita bisa ngecek secara real time. Sosial media bisa dipakai. Ketika kebijakan pendidikan, kebijakan impor dan seterusnya itu perintah ke masyarakat, kita bisa lihat kalau masyarakat teriak berarti ada problem di situ. Langsung kan jadi feedback di situ sebetulnya. Ini harusnya jadi feedback tetapi dianggap sebagai noise. Kemudian dari sini jadi noise lagi, muter. Muter nih noise ini. Ini kondisi sekarang. Ya, gagasannya itu ya kalau saya ke depan tahun 2019 siapapun lah presidennya. Ini nih harus dihapus. Tidak ada lagi namanya buzzer dari sisi pemerintahan, enggak boleh ada. Mereka bergabung di sini. Jadi oposisi semua lah misalnya gitu. Jadi hater semua, enggak apa-apa. Tetapi yang akan kita tangkap nanti di sini adalah di situ ada tadi saya bilang ke Kang Jalal itu big data. Kang Jalal tadi cerita big data. Semua ucapan di sini itu jadi percakapan yang akan dicatat di cloud. Cloud yang ada di sebelah sini ini big data di situ. Dan tugasnya adalah jeruk itu kan kecut ya. Tapi kalau itu kan jadi noise sepertinya enggak menyenangkan apalagi jeruknya jeruk kecut. Tapi kalau kita peras terus dengan teknologi yang canggih jadi vitamin C. Jadi tablet vitamin C. Itulah essence. Esensi dari jeruk yang kecut tadi kan itu. Itulah sinyal. Sinyal dibalik noise tadi. Itu yang harus bisa ditangkap oleh timnya pemerintah itu nanti. Mudah-mudahan ini tahun depan kejadian seperti itu. Kalau itu terjadi, ini tidak ada lagi namanya pro kontra. Saya yakin di situ. Karena semua dianggap sebagai rakyat. Tidak banyak lagi yang namanya hate speech, hoax. Karena hoax, hate speech itu adalah noise yang kemudian kita ekstrak untuk mendapatkan sinyal. Jadi pemerintah tidak sibuk menangkap itu, nyari itu siapa penyebar hoax segala macam, tapi sibuk untuk meras jeruk dapat itu apa namanya sinyalnya. Tapi ada satu syarat, sinyal itu sudah sampai di pemerintah, pemerintah harus ngapain? Ini sinyal kan dari rakyat, kemudian sinyal itu menjadi satu feedback untuk memperbaiki kebijakan. Jadi hanya pemerintah yang pro rakyat yang bisa menggunakan model ini. Kalau pemerintah tidak pro rakyat, tidak bisa dia. Dia tidak bisa untuk menerima masukan. Karena dia punya banyak sekali kepentingan dan biasanya kepentingan bukan pro rakyat di sana. Pro importir, pro ini, pro itu, koruptor segala macam. Oh, udah tahu lah kondisi di sana, ngeri di situ ya. Tapi kalau pemerintah yang pro rakyat, model ini bisa dipakai. Nah, ini ya. Ini kalau dari Trump yang kemarin tuh. Ini kalau misalnya yang kita nggak segera beresin ini akan seperti ini. Fake news akan terus menerus. Fake news akan diciptakan terus menerus. Saya nggak kemudian pro fake news, tapi fake news itu muncul kenapa gitu? Ini harus dilihat. Ini dugaan saya cukup optimis. Itu karena sinyal itu nggak pernah sampai kepada pemerintah, sehingga mereka menggunakan berbagai macam cara menyampaikan. Ada hate speech dan segala macam. Tapi kalau sinyal didengar, publik akan happy. Ada sebuah buku yang bagus itu, Social Physics, Alec Benkran. Itu orang MIT, dia melakukan penelitian tentang bagaimana sosial media itu bisa membuat bangsa itu lebih cerdas di sana. Bisa kok di situ. Jadi caranya adalah dia menjadikan ini kan sosial media tuh. Ini sebagai sosial media as a modern city hall. Sosial media sekarang belum dijadiin apa-apa oleh pemerintah, dibiarkan aja. Tidak ada nilai strategisnya gitu loh ibaratnya. Belum sesuatu yang sangat strategis. Dalam konsep yang baru tadi yang saya coba formulasikan ya dalam bangsa Indonesia.
dari jumlah kan luar biasa besar tuh. 45% bangsa kita itu pemain sosial media. Itu kita jadikan sebagai city hall. Publik silahkan ngomong apapun, bahkan kita encourage dari Sabang sampai Merauke, mau protes, mau mengkritik, silahkan. Bahkan itu pemerintah pusat dari manapun yang mereka main big data langsung tahu kalau ada kebijakan gak benar di sebuah tempat, right, langsung protes sampai di pusat langsung ketahuan kan. Jadi mereka ini konsep ini, kalau ini pemerintah jadikan sosial media sebagai city hall, meng-encourage rakyatnya untuk terjun di sana, sosial media akan menjadi satu medium yang positif nantinya. Hoax-hoax tadi akan tertransformasi menjadi kritik yang membangun. Itu dalam teori yang saya bayangkan di situ. Karena salah satu kata kuncinya apa dalam pembangunan itu, orang mau diajak. Itu didengarkan kok. Rakyat itu kalau didengerin, seneng dia itu. Ya kan ya, dalam teori komunikasi, kita menyampaikan sesuatu, didengerin, happy dia. Tapi kalau dicuekin malah dibantah-bantah terus, keselnya minta ampun dia. Dia menggunakan berbagai macam cara mencari perhatian. Nah, ini untuk hoax. Ini contohnya kalau di Amerika. Dan nanti ini bisa kita lakukan juga. Sekarang pun juga bisa. Kalau di Amerika kan ada dua ini. Ini gambaran Republikan dan Demokrat. Ini persis social network analysis kayak tadi, ya, Republikan Demokrat. Ketika ada dia tes menyebarkan satu hoax. Hoax, fake news dilepaskan kayak virus itu. Ternyata di sini tuh jauh lebih banyak yang warnanya parpol di situ. Di sini lebih sedikit karena ada hoaxbuster. Jadi bapak ibu ikut grup WA, ada nggak yang suka mengingatkan, oh ini hoax, ini hoax. Kalau ada yang sering mengingatkan, alhamdulillah bapak ibu ada di sini. Kalau tidak ada mengingatkan sama sekali, semuanya masuk di situ, tidak yang mengatakan ini benar atau tidak, berarti yang kanan peternakan hoax. Kalau bukan peternakan kan bikin ya, ini apa berkembang biaknya hoax di situ. Jadi gitu aja gampang. Sebuah grup harus ada yang menjadi hoaxbuster. Ketika ada mengingatkan, terima kasih, karena dia akan menjaga kewarasan kita itu di situ. Oke, sekarang kita lihat beberapa kasus. Saya ada dua case tadi. Mungkin ini pernah disampaikan Mbak Dina Sulaiman. Saya pernah berbagi data dengan beliau tentang impor konflik dari Suriah ke Indonesia. Dan yang kedua tentang kemarin tadi Kang Beben minta tentang Syiah di situ ya. Ya terus terang saja kalau di sini kan dilabel gitu kan. Kita ingin tahu gambaran itu percakapan itu di Indonesia kayak apa. Oke, ini ceritanya Aleppo tahun 2016 sekitar November Desember. Aleppo jatuh, benar ya. Di Indonesia itu pro kontranya luar biasa. Dan yang menyebar pada saat itu seperti ini. Ada anak-anak seperti ini ya. Banyak menyebar ya. Ditambahin dengan narasi-narasi tertentu yang dibangun adalah satu ketidaksukaan atau mungkin kebencian atau terhadap entah itu yang pro pemerintah atau mungkin ke lawannya ISIS misalnya seperti itu. Intinya yang dibangun adalah saya enggak pengin menunjuk mana yang benar, tapi adanya rasa benci dalam diri. Saya kira ini lebih universal ya. Bukan kita pro siapa, tapi adanya rasa benci, rasa tidak suka itu yang dibangun. Target itu kebetulan saja targetnya misalnya ke Bashar gitu atau mungkin ke ISIS, sama. Ujungnya yang dibangun adalah kebencian. Itu luar biasa menyebar di WA, di Facebook, di Twitter, di mana-mana. Coba ini contoh ada ini, kalau ini model di Facebook saya kira dalam bentuk artikel. Artikel, kemudian ada tentara Syiah, kemudian ada jurnalis di sana menggunakan data-data yang didapat dari Suriah di sana. Dan ini nyebarnya di mana? Di kita. Kita bisa nggak verifikasi data-data seperti ini? Biasanya udah nggak verifikasi. Apalagi yang menyebarkan ada admin dari grup WA kita, pasti benar. Itu akan post-truth tadi ya. Nah ini contoh. Save Sunni Aleppo, team sing the dead. Nah, West Aleppo Syiah, East Aleppo Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak dalam konteks mempertentangkan itu, ya, tetapi dalam konteks adalah kebencian yang ditanamkan ya di dalam hati. Ketika menyebar, ketika kita membaca, kita langsung rasa benci, rasa marahnya itu yang muncul di situ. Nah ini data dari salah satu data dari drone operator di situ. Saya kita bisa lihat Desember tanggal 13, 14, 17, 18, 19. Dari waktu ke waktu, ini pada saat detik-detik penjatuhan dan segala macam,
ini narasi apa yang lagi berkembang di Twitter? Warna merah, oh ini ternyata genocide, stop genocide. Terus kemudian ada anak-anak, ada horror, terus stand with Aleppo, Rusian, dan seterusnya. Menggambarkan apa sih yang lagi berkembang narasi dan percakapan seluruh dunia di situ. Butuh waktu untuk memahami ini. Saya hanya gambarkan saja bahwa dengan big data tadi kita bisa cek dengan mudah narasinya. Ini yang paling gampang dibaca. Ini dari John Bray juga sama. Saya monitor waktu kata kuncinya Aleppo. Dengan Aleppo saya dapat percakapan tidak hanya di Indonesia, internasional. Jumlahnya itu luar biasa waktu itu. Ratusan ribu atau mungkin kalau satu bulan bisa sampai 1 juta di sini. Jadi kalau kita lihat, saya plot itu, plot yang retweet, ini bukan retweet, bukan mention, retweet aja. Semua publik yang ada di Twitter yang masuk di data saya, makin besar dia, makin besar dia mendapatkan retweet. Artinya dia itu orang yang sangat penting, key opinion leader. Nah, sekarang kita lihat nih, klasternya itu ada dua. Paling enggak sini, ini klaster besar sama yang ini. Yang ini ketika kita lihat, ini aktivis freedom from Iran, aktivis reporter yang ada di Aleppo, ala Bedbana, media mainstream, CNN, BBC, ya, Bilal Karim dan seterusnya itu, aktivis-aktivis yang di sana, mereka ada di satu klaster. Yang di sini adalah ini yang pro Rusia, mengelompok sendiri dia. Ada Vanessa Bailey. Jadi kalau mengikuti perkembangan di sana, siapa tokoh-tokoh sosial media yang aktif itu, nama-nama ini akan familiar ya. Terus media-media Rusia, ini yang pro Bashar. Kalau yang ini istilahnya apa? Pro pejuang. Nah, ada pejuang, di dalamnya ada Daesh, ada ISIS, nyampur semua lah. Nah sekarang narasi yang masuk ke Indonesia itu datangnya narasi dari mana gitu. Seperti artikel tadi ya, dari sini kelihatan. Nah, ini link retweet. Nah, ini user di Indonesia. Dia ngambilnya enggak dari yang pro Rusia, tapi ngambilnya dari yang pro sini. Saya enggak bilang siapa benar salah. Nah, nanti bisa jadi perdebatan. Saya hanya memperlihatkan flow of information. Membuat kita aware ketika sebuah informasi sampai di HP Bapak Ibu, kita enggak sadar itu datang dari sebuah sumber yang di jaringan internasional yang mana. Gak perlu lihat big data, cukup aware saja, hati-hati aja gitu untuk menyebarkan dan mempercayai ya ketika sebuah informasi di luar. Informasi dari sini bahasanya mungkin macam-macam, bahasa Inggris bla bla bla, masuk di sini dipilih-pilih mana yang kemudian di rewrite ya, ditulis ulang dalam bahasa Indonesia, entah ditambahkan atau dikurangi informasinya itu sehingga menyebar dari sekitar. Nama-nama ini kalau bisa Bilal Abdul Karim, kalau ingat di tulisan Bilal Abdul Karim ya, dan ini adalah sahabat kita, dia bilangnya ada sahabat kita yang ada di sini gitu. Nah ini adalah contoh suatu propaganda, satu flow of information yang sampai di kita. Yang kita butuhkan apa? Kita butuh dari dua-duanya. Kalau saya bilang sih jangan sumber dari satu saja, sumber dua-duanya biar kita tahu the truth. Kita enggak terlalu di satu sisi, baca di dua-duanya di situ. Ketika mencari satu sumber informasi, kita dapat ini saja, ya kita akan muter-muter, pandangan dunia kita hanyalah yang di-shed dari sini saja. Nah ini kalau kita lihat, di sini isunya macam-macam waktu itu. Isu pemberontak, isu minyak, isu macam-macam. Begitu masuk di Indonesia, di-framing menjadi satu isu saja, Sunni lawan Syiah. Ini yang buat saya sedihnya di situ apa? Bangsa kita kemudian dibenturkan lagi, dicocokin dengan isu yang ada di Indonesia. Kita mungkin nggak ada kepentingan dengan minyak di sini. Mungkin ada salah satu penyebab di sana ada soal minyak, barangkali balance of power negara-negara besar di sana. Tetapi ini hanya dipakai untuk menjadi bahan bakar kebencian di Indonesia. Dibakar di kipas-kipas dengan istilah Sunni Syiah. Lihat di situ pasukan Sunni melawan pasukan Syiah, atau mungkin pasukan Syiah melawan pasukan Sunni dan membantai dan seterusnya. Di situ membuat kita jadi marah, kebencian di sini nih. Sebab saya sih yakin ya, dimanapun kita berada, kalau dalam hati ini ada isinya kebencian, itu bukan dari Allah di situ. Ini udah gak benar. Setan itu ada di mana-mana soalnya, di dekat Ka'bah juga ada banyak di sana. Nah, ini kalau kita lihat ya, Save Aleppo, saya skip aja lah. Dua bulan kemudian setelah pendudukan Aleppo, saya lihat lagi petanya. Yang ada tinggal satu. Ini adalah
yang pro Rusia di sebelah kanan tadi, yang sebelah kiri sudah nggak ada lagi. Karena informasi tentang Aleppo semua sumbernya dari sini. Mereka lagi main bola lagi. Yang tadinya itu gegap gempita, Aleppo jatuh itu kita marah gitu, karena jatuh ke Bashar. Nah, tapi kemudian setelah 2 bulan, kalau dari informasi, orang sudah mulai keluar lagi, main bola lagi, kehidupan mulai normal lagi. Mana yang kita suka? Mana yang enak buat mereka? Ya. Nah, mulai membangun lagi dunianya. Ini tentang Indonesia, Syiah. Saya masukkan kata kunci Syiah aja. Kang Beben minta nih, Kang Beben mana? Oke. Ini adalah percakapan selama 6 bulan terakhir yang mengandung kata kunci Syiah. Apakah ini besar? Relatif. Tapi kalau dilihat di sini, ketika satu hari bisa melebihi dari 1000 percakapan, itu cukup besar. Artinya sebuah isu di situ. Ada sebuah isu yang berkembang. Langsung aja saya plot. Jadi SNN itu gampang sekali. Orang awam pun langsung bisa melihat kayak ini, kayak peta pertempuran soalnya. Dibandingkan dengan grafik, kita itu harus seorang statistik. Kalau yang ini udah mendekati agak-agak real gitu. Dari semua percakapan tentang Syiah selama 6 bulan terakhir, ketika plot, ada dua cluster juga sama. Ini begitu besar narasinya itu sama tentang Syiah. Tapi nanti kita lihat ya, dia bicara tentang apa ini. Apakah benar secara ideologinya, tentang politiknya, atau macam-macam itu. Kita harus lihat lagi. Cuma inilah petanya, ada dua kelompok di situ. Ini cenderung anti-Syiah di situ. Ada alasan yang kuat juga kalau membaca risetnya mereka. Jadi harus kita lihat. Terus ini cenderung yang netral. Tapi kalau kita lihat orang-orangnya, nah ini ada akun-akun, biasanya lebih cenderung pro pemerintah. Kalau yang dari dua klaster tadi, pro dan kontra. Ini yang ada di oposisi. Ini menteri ini sama nih, hampir sama. Opini dia sama dengan itu. Oke, sekarang kita lihat aja. Apa status yang paling banyak di retweet? Jadi salah satu feature di Dunia itu adalah most retweet status. Itu saya paling suka itu. Ini membaca peta, kalau most retweet itu membaca narasi. Isi kepalanya itu apa? Paling gampang. Nah, contoh ini. Ini adalah yang paling besar di retweet. Sesuatu yang paling banyak di retweet berarti itu saling paling populer. Artinya narasi yang itu yang kemudian berkembang menjadi sesuatu yang mewarnai publik saat itu. Jejak digital lo si ini kan kebongkar, ternyata lo itu Syiah. Syarat alumni ini kerana amarah. Intinya ada akun progres, ya progres 98. Biasanya mereka itu ketika lagi perang di tweet, mereka lihat tuh jejak digital. Tweet-tweet yang lama, dilihat itu yang ada di Facebook juga gitu. Terus ini, oh ini ciri-ciri Syiah yang wajib kita ketahui. Benar gak nih? Kalau gak benar bisa diluruskan kan? Nah, itu. Beriman kepada imam dan seterusnya. Terus ini, bangsa patriot. Miris, MUI keluarkan buku pada kesesatan Syiah. Dibantah oleh Syiah, dikasih sambutan oleh menteri. Nah, kita harus cek lagi di sana isinya apa. Dubes Saudi, dulu yang sering gaduh di Tanah Suci itu Syiah. Hulk, berhati-hati dengan yang licik seperti Faisal Asgar. Ada yang menarik. Kenapa akun-akun ini ada? Ini harus kita lihat dunia sosial media ya. Ini dunia pertempuran. Pertempuran politik, pertempuran ideologi, pertempuran apa-apa macam-macam di sana. Yang di Twitter khususnya di situ. Makanya kan muncul ada akun-akun di situ dan mereka saling serang-menyerang. Makanya ketika ini ada sampai kenapa kok sangat akun-akun seperti ini sangat besar retweetnya, karena dia tuh pengaruhnya luar biasa dalam percakapan tentang kata kunci ini. Ceritanya bisa panjang di situ. Yang intinya adalah ada satu, ini banyak lagi. Ini saya punya sampai 50 nih top retweet. Ini ada narasi bisa panjang sekali. Ini kalau pengen tahu tentang Syiah di Indonesia, dipanjangannya seperti apa? Kalau di sosial media, kalau di sini kalau bisa saya rangkum. Ya, simpel aja kalau saya rangkum di sini. Citra atau narasi yang ada di sini ini lebih ke politik. Syiah digambarkan di sini oleh beberapa akun
ya, Faisal Asegaf contohnya tadi, yang dianggap sebagai Syiah karena dia nemuin. Faisal ini pernah bilang hormat kepada Hasan Hussein semacam itu, oh udah langsung berarti stempel Syiah maksudnya gitu. Kemudian dilihat di situ afiliasinya dan seterusnya, ya bias jadi kan. Itu yang tergambar, ya. Kemudian tergambar, citra yang tergambar, coba dekat dengan pemerintah, menghalalkan segala cara di situ untuk mencapai tujuannya di situ. Terus kemudian coba memecah belah masyarakat, memecah belah umat. Kalau saya lihat memang akun ini timeline-nya juga ya mendidih sih, saya lihat ini kok kayak gini sisinya. Saya enggak lihat kebenarannya, Pak. Saya hanya lihat rasa. Ada suasana di situ. Baik yang pro dan kontra. Itu api. Saya suka kadang baca ini, oh ini nur nih. Enak ini, menyatukan umat. Oh ini nar nih. Api ini gitu. Siapapun yang bicara ini kok rasanya panas, api ini. Enggak peduli yang bicara, saya gunakan rasa aja. Kalau kadang sudah nih ada perasaan tapi ada hati. Ada hati. Kalau tadi post-truth kan perasaan. Yang kita suka dan tidak suka aja. Tapi ini jauh lebih dalam dari perasaan itu adalah hati. Saya biasanya pakai itu aja. Siapa pun yang bicara kok hati saya kok panas. Oh berarti yang bicara di balik itu bukan dari golongan nur tapi dari golongan nar. Cuma ada dua golongan itu kan. Siapapun itu, entah itu pakai sorban atau mungkin enggak pakai, pakai dasi segala macam. Jadi kata-katanya itu, rasanya itu aja sih yang saya pakai itu. Jadi saya pribadi akhirnya untung main big data tapi saya menggunakan hati akhirnya. Saya trustnya itu di sini. Bukan siapa yang dia bilang, tapi dia ngomongnya benar atau enggak. Nah, dia yang bicara di situ dari sisi nur atau nar, saya gunakan hati saya. Itu untuk saya pribadi. Saya enggak preaching, enggak ngasih tahu orang jangan percaya, enggak. Itu hanya untuk ukuran saya pribadi, itu cara saya. Cuma yang saya mau fokuskan di sini adalah dari ini semua. Nah, ini kan akun-akunnya nih. Ini adalah dari tweet-tweet tadi. Kalau kita lihat apa sih kata-kata yang paling sering muncul tuh? Jadi most apa sih word cloud istilahnya tentang Syiah. Akun ini. Jadi Syiah itu diwakili oleh akun ini, wajah Syiah. Silakan Mas dilihat di timeline-nya. Itulah adalah gambaran Syiah di sosial media. We like it or not, ini yang Asia. Quraisy Syihab, ya. Identik ya, terus dapat bantuan dana dan seterusnya. Nah, sosok, tulisan sesat dan licik. Nah ini ada kata-kata sifat yang muncul di situ. Inilah dia gambaran. Betul atau tidak? Saya nggak dalam kondisi membenarkan atau tidak membenarkan. Tapi ini adalah potret. Drone potret itu memotret, potret aja. Ini gambarannya untuk masukan buat kita semua. Pas selesai, jadi kira-kira gitu kesimpulannya. Sosial media, kita suka atau tidak suka, itu punya power besar. Apa yang ada tadi, yang ada di tweet, saya hanya bisa tangkap di tweet itu menyebar kok itu. Message-nya itu sama, menyebar di kanal-kanal yang lain, dan itu sampai di kita. Kegaduhan di sosial media itu kemudian mempengaruhi ada di televisi, muncul di televisi kan? Hashtag 2019 ganti presiden misalnya itu. Online aja, tapi masuk di TV rame, akhirnya orang seluruh Indonesia tahu jadinya. Oke, kira-kira di situ, dan post-truth dan seterusnya ini yang membuat kita harus lebih hati-hati. Oke, terima kasih, mohon maaf ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.